علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada acara Ramadan Berlianku, berilmu, beriman, berQuran. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini masih seputar pentingnya membaca. Pentingnya Iqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik pada ayat ini adalah kenapa yang pertama kali Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Bukan perintah untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Tapi justru perintah untuk membaca. Kenapa? Karena dengan membaca mata hati akan terbuka untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Sehingga kalau ingin menguasai sesuatu, mulailah dengan membaca. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Iqra ini adalah i'jaz nuzuli. Iqra ini adalah mujizat turunnya Al-Quran. Dan ini adalah mujizat yang pertama kali diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kenabian beliau. Kalau kita melihat seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul pasti diberikan mujizat untuk menguatkan risalah yang dibawahnya. Dan mujizat itu selalu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan zamannya. Kenapa mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah mujizat berupa tongkat bisa berubah menjadi ular, atau ketika memasukkan tangannya ke ketiaknya bisa mengeluarkan cahaya, atau dengan tongkat Nabi Musa mampu membelah lautan? Kenapa mujizat yang diberikan kepadanya seperti ini? Karena yang berkuasa pada saat itu adalah para ahli tukang sihir. Di balik kehebatan dan kekuasaan Fir'aun, di belakang layar, pemain di belakang layar ada tukang-tukang sihir yang didengar ucapannya dihormati oleh Fir'aun. Begitu pula mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyal mauta bi idznillah. Mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa adalah mampu menyembuhkan penyakit kusta, mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Karena yang dihormati pada saat itu, yang disegani dan didengarkan ucapannya adalah para tabib atau para ahli kedokteran. Nah, yang menarik adalah
Kenapa mujizat yang pertama kali diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca? Karena Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Dan bukan cuma untuk manusia, tapi bahkan semesta raya, semesta alam. Artinya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin menguasai manusia, kalau engkau ingin menguasai alam semesta, kalau engkau ingin menguasai dunia, maka kuasailah dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan hanya bisa didapatkan dengan membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Dan apapun harus dibaca. Makanya alladzi khalaq, yang telah menciptakan, di sini tidak disebutkan makruhnya, tidak disebutkan maf'ulnya, apa yang dibaca. Artinya apapun harus dibaca. Mau menguasai besi, bacalah. Mau menguasai kedokteran, bacalah. Mau menguasai biologi, bacalah. Apapun harus dibaca. Iqra, iqra dan bacalah, pasti engkau akan menguasai. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.